Hai YouTube, Assalamualaikum. Night routine, adjust dan bunda beresin mainan. Bunda sekalian ajarin adjust kebersihan rumah dan tanggung jawab. Kalau masih gak mau atau rada susah, ya gak apa-apa, namanya juga belajar. Bunda harus tetap konsisten ajarin sampai adjust bisa. Seusia adjust lagi aktif-aktifnya, rasa penasarannya juga lagi membara. Makanya ada aja tingkahnya yang bikin kita istighfar terus. Kadang marah-marah suka kelepasan. Maafin bunda ya nak. Bunda suka marah-marah, padahal bunda tahu kamu masih belajar. Tanggung jawab bunda ajarin kamu. Kayak gini loh yang baik. Ini loh yang tidak baik. Dan cara kerja dunia seperti apa? Di usia adjust 2 tahun, gak sedikit orang bilang, dan gak sedikit juga yang nanya, kapan nambah anak? Gak pengen apa punya anak perempuan? Biar adjust ada teman mainnya. Kadang suka mikir, kenapa patokan berkeluarga itu harus punya anak atau punya anak banyak? Jarak anak dekat atau punya anak perempuan dan laki-laki biar sempurna. Bukankah punya anak itu yang terpenting adalah kesiapan orang tuanya? Jiwa dan raga. Bagi kami, punya anak itu bukan cuma melahirkan lalu urusan selesai. Ada jiwa yang harus kuat untuk membesarkan anak, memenuhi segala kebutuhannya, mempersiapkan pendidikannya, dan memastikan cinta untuknya penuh. Kami tidak kekurangan bahagia hanya karena mempunyai satu anak, atau merasa tidak lengkap karena belum punya anak perempuan. Yang terpenting adalah kebahagiaan setiap anggota keluarga, terutama ibunya. Beruntung punya pasangan yang sependapat, yang peduli terhadap kesehatanku, mengerti keadaan tubuh dan mentalku. Kami bukan menolak rezeki, tapi merencanakan segalanya dengan hati-hati. Kita hanya merencanakannya, tapi Allah yang berkehendak. Setiap orang punya pendapatnya yang beda-beda. Ada yang A, ada juga yang B. Gak ada yang salah kok, hanya saja kita punya cara hidup masing-masing. Tujuannya tetap sama, ingin yang terbaik untuk hidup. Terima kasih banyak sudah mau dengar ocehan bunda. Jangan lupa like, comment, and subscribe.